Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat pagi semua. Good morning guys. Welcome back to my YouTube channel Rasidi Vlog. Halo guys, sekarang saya berada di Tasik Prai, di Tasik. Tempat dia di Rimba guys. Tempat dia di Rimba. Ini banyak kawan-kawan cakap di tempat ni banyak ikan guys. Toman. Ikan toman. So kita akan cuba hari ini kita mancing di sini. Kita cuba pula cari rezeki di sini. Okay guys, kita akan mancing di tempat ni. Tengok guys, dia punya memang cukup cantik lah. Di sini pun kalau minggu ramai, diorang selalu bermain apa itu bot yang kecil yang pakai remote. Di sini diorang selalu main kalau minggu. Diorang selalu main di sini guys. So kita akan cuba mancing di sini guys. Hari ini kita cuba mancing sini. So sekarang kita akan cuba menggunakan pancing ini guys, manual sama yang biasa punya, yang main umpan saja. So kita punya umpan sekarang 4 ikan guys. So kita akan cuba mancing di sini, mudah-mudahan ada ya, kita dapatlah yang besar. So sekarang kita akan cuba pada hari ini kita akan cuba mancing di tasik pula, bukan di laut. Okay guys, kita cuba mancing. Okay guys, sekarang kita akan cuba mengikat mancing guys. Oke. Okay. Ikat biasa saja lah. Oke okay guys. Ini guys. Oke. Okay. Dan kita pusing-pusing dia. Cap guys. Ini guys. Pusing. 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 Lepas itu kita masukkan ke sini. Itu kita tarik guys. Oke guys, ini sudah cukup kuat guys. Ikatan dia sudah cukup kuat nih. Kita potong dia. Oke, macam ini guys. Kita taruh timah lah, pasal susah sikit kalau tidak ada timah guys. Oke okay. Oke okay, ikat biasa sajalah, bukannya di laut guys, ini di tasik saja. So tidak perlu gitu terlalu cantik lah, biasa saja. Oke okay, guys, nih dia macam nih guys. Yes. Itu kita taruh timah. Biasa sajalah. Oke, okay, taruh timah macam ni. Oke okay, guys. Supaya dia kita umpan dia jauh sikit lah daripada di sini. Oke. Okay. Susah sikit, guys. Pusing, pusing. Pusing dia supaya dia agak tidak longgar guys. Oke guys, macam ni guys. Biasa saja guys, tengok. Macam ni. Lepas tu kita pakai umpan. Umpan dia ikan saja guys. Ni, kita pakai umpan ikan guys. Oke okay guys, ikat dia macam ni saja. Oke okay guys, macam ni. So kita akan cuba buang. Oke okay guys. Oke okay guys, ini kita menggunakan umpan yang kita sudah modified. Ini umpan lipas guys, yang kita sudah modified guys. Tuh, aku sudah modified dia pakai dawai. So kita akan cuba umpan buatan. Ini aku beli 50 sen saja. 50 sen. Ini macam ni guys, mainan. Aku beli and then aku buatkan pancing macam ni. So kita buat umpan palsu guys. Okey. Nanti kita akan try lagi yang ini, lipan. Aku sudah modify juga.
Tengok guys, umpan umpan tiruan guys, tengok. So kita akan cuba lipas dulu. Okay guys. Halo guys, cuacanya pada hari ini cukup cantik. Okay, ini sementara nih kita tunggu dulu mancing. Mancing belum dapat lagi guys. Ada kawan sudah guys, tuh ada kawan mancing guys. Tengok guys, belum dapat lagi. Udah tengah hari guys, tapi ikan banyak pulang di bawah tuh. Belum ada nasib lagi. Tunggu lagi, sementara tunggu. Cuaca dia bagus, tadi hujan, sekarang oke. Cuaca dia cantik, bagus. So kita tunggu dulu, belum ada kena makan lagi. Oke guys, tunggu lagi, kejap lagi. Halo guys, kita belum dapat lagi. Sekarang sudah jam 2 guys, jam 2 lebih guys. Belum dapat lagi. So sabar, tunggu. Memang mancing macam inilah guys, kadang ikut nasib lah. Ini sudah jam 2 lebih, belum lagi kita dapat lagi. Mungkin sekejap lagi kita tunggu, dalam pukul 3:30 macam itulah. Kalau tidak dapat kita balik. Okay guys, belum dapat lagi, kita tunggu lagi sekejap. Okay guys. Tasik di rimba. Ini tempat dia rimba sini guys. Tengok guys. Tasik. Memang banyak ikan lah, tapi tidak tahu mau pakai umpan apa. Saya pakai umpan ni ikan sama kulit ayam. Coba saja. First time mancing di laut di tasik macam ni. So susah sikit lah. Okay guys. Halo guys, first time guys mancing dapat kura-kura nah. First time. Kesian juga. Dia telan betul loh. Kesian nih kura-kura nah. Dia telan guys. Masuk dalam loh. Dia makan. Kesian nih. Cuman akan buka nih. Kenapa kau makan? Oops. Nah guys, kura-kura guys. Dapat kura-kura. Bah, kalau kita mau ambil tiap. Iya. Oh, lepas dulu dia punya mancing. Kesian juga. Ya, sudah lepas tuas. Oh, potong sih. Guys, dapat kura-kura guys. Okay guys. Dapat kura-kura sih ya guys. Okay guys. Mudah-mudahan dapat ikan besar lah. Sudah dapat kura-kura. Ini mau dapat ikan sudah nih. Okay guys. Okay guys. Guys, mau balik sudah guys. Dapat kura-kura saja. Belum ada rezeki lagi guys. Lain kali kita coba lagi mancing di sini. Ini hari pertama kali aku datang sini. So kita belum tahu lagi dia orang suka umpan apa, belum tahu lagi. So ada orang cakap pakai umpan hati ayam ataupun ikan hidup tilapia. Kita cuma pakai umpan tadi, ikan mati sama kulit ayam. Okay guys, nanti kita coba lagi datang. Pasal sekarang masanya orang main perahu sudah. Main lomba perahu, remote control perahu sekarang. So masa mancing sudah habis. Sekarang masa orang lomba perahu pula. Main perahu buat kecil. Okay guys, aku harap enjoy dengan video ini. Don't forget subscribe, like, comment and share. Okay guys, thank you all.